Benarkah kereta hybrid menjimatkan? Itu persoalan yang sering bermain di fikiran orang ramai ketika membuat pilihan untuk membeli kereta sama ada menggunakan kereta berkuasa petrol ataupun hybrid. Dan itu juga soalan yang dilontarkan rakan setugas Israr Khalid bagi mengetahui apakah persepsi orang ramai mengenai pemilikan kereta hybrid. Kekangan bagi pemilikan kereta hybrid adalah kaitannya dengan kosnya yang lebih tinggi berbanding kereta berkuasa petrol. Namun kalangan orang ramai yang ditemui menyifatkan peningkatan kos sara hidup dan bagi menjimatkan perbelanjaan isi rumah, menjadikan peralihan kepada kereta hybrid adalah pilihan terbaik. Malah mereka turut mencadangkan agar pengeluar kereta nasional, iaitu Proton, menerajui program pembangunan kereta hybrid. Ini sekaligus dapat mengurangkan harga kereta hybrid, menjadikan ia mampu milik kepada semua pasaran pembeli. Mungkin harga tu meningkat, harga tu mahal, tetapi dalam jangka masa kita petrol kita jimat. Saya rasa saya dengan cadangan saya lebih suka kalau kereta Proton pun menggunakan teknologi hybrid. Dari segi penggunaan masa jangka masa panjang memang berbaloi berbanding dengan penggunaan kereta petrol lah, menggunakan minyak petrol. Ke hybrid lah. Kenapa boleh hybrid? Dia boleh jimatkan minyak. Kita boleh jaga alam sekitar sebab dia pengurangan menggunakan petrol lah. Kos sara hidup semakin tinggi. So saya rasa kalau kita memilih kereta hybrid ni, kita boleh jimat dari segi kos lah, kos kehidupan. Apa yang pasti, faktor ekonomi bakal menjadi penentu masa depan industri kereta hybrid tempatan. Bagaimanapun, seruan Go Green seharusnya menjadi keutamaan masyarakat negara ini agar ia dapat membentuk bukan sahaja kemajuan dari segi pembangunan ekonominya, malah muncul sebagai negara yang menghargai alam sekitar.